Baik, Kak, izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Iya, terdengar. Baik, Kak. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita, Kak Rodotul Iklimah. Assalamualaikum, Kak. Bagaimana kabarnya, Kak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, Kak, insya Allah Kakak nanti akan membacakan Quran Surah Al-Furqan ayat 1-9 ya, Kak. Sebelumnya izin ya Kak untuk membacakan CV Kakak terlebih dahulu. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan qariah kita pada kesempatan kali ini yang Masya Allah sangat luar biasa, yakni bernama lengkap Kak Rodotul Iklimah. Tempat tanggal lahir beliau yakni di Sawang 3 Februari tahun 2000. Beliau berdomisili di Tebing Karimun. Pendidikan terakhir beliau yakni S1. Sekarang pekerjaan beliau yakni mengajar. Nah, adapun prestasi yang pernah diraih, yang pertama MHQ 10 juz juara 1 di Kabupaten Karimun tahun 2017. Yang kedua Qiraat Sab'ah Murotal juara 2 Kota Depok pada tahun 2020. Masya Allah, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk sepengetahuan kita bersama, bahwasanya kegiatan Tadarus Akbar virtual ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Di antaranya ada sponsor, supporter, dan media partner. Untuk itu, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor kegiatan ini. Yang pertama ada GHN, yakni Global Humanity Network, yang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera secara global melalui kolaborasi bersama lembaga swadaya masyarakat lainnya. Nah, tentunya bertujuan untuk menebar kebermanfaatan, kebahagiaan, dan kebaikan di seluruh penjuru dunia. Global Humanity GHN, maaf, GHN, Your Partner in Humanity. Selanjutnya ada unit usaha PKCQ, yakni bergerak di bidang fashion, sembako, dan pertanian. Bahkan saat ini sudah terdapat usaha laundry. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat baju atau gamis ataupun ingin mencoba kulinernya, nah boleh banget untuk dicoba atau mungkin ingin mencuci pakaiannya di laundry unit usaha PKCQ. Lokasinya yakni berada di sekitar kilometer 4 Jalan Sunaryo, tepatnya di depan Masjid Al-Hidayah. Unit usaha PKCQ, Anda belanja, Anda beramal. Baik, selanjutnya ada Haluma Rido Farm. Nah, ingin sayur bersih tanpa pestisida, ikan segar, dan kambing untuk akikah atau kurban, belanja ke Haluma Rido Farm saja. Di sini kami menyediakan sayur hidroponik, ikan, dan kambing. Pengen berkurban, akikah, atau ingin melakukan kegiatan hajatan, mari berkunjung di Haluma Rido Farm. Pilihan yang baik di hari terbaik. Baik, selanjutnya ada Forum Literasi Kundur, di mana merupakan komunitas yang berfokus pada kegiatan peningkatan literasi masyarakat Kundur pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Forum Literasi Kundur, generasi gemar membaca dan berkarya. Selanjutnya ada Damai Refill Parfum Tanjung Batu Kundur, yang merupakan satu-satunya toko parfum di Tanjung Batu yang menyediakan bibit atau biang parfum yang original tentunya dan asli tanpa adanya bahan campuran. Masih asli dan tersegel serta diimpor langsung oleh pabrik parfum dari Eropa dan Timur Tengah. Dengan lebih dari 300 varian aroma wangi yang berkualitas. Ayo teman-teman, kita temukan aroma kesenangan Anda di toko kami, yakni Damai Refill Parfum Tanjung Batu Kundur, dengan aroma sesuai karakter dan karisma dirimu, kualitas sesuai pilihan Anda. Baik, selanjutnya ada Azira Lucia, mau cari pakaian yang berkualitas semi butik, simple, sederhana, dan elegan. Nah, di Azira Lucia ini kita menyediakan busana yang berkualitas semi butik dan insya Allah berkah. Azira Lucia, biarlah pakaian yang berbicara atas namamu. Baik, selanjutnya kami mengucapkan juga terima kasih kepada supporter kami. Yang pertama ada Kundur Kampung Al-Quran, Forum Pemuda dan Remaja Masjid Besar Nurul Salam, kemudian ada Berani Istiqomah Squad dan Ngaji Bareng. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada media partner
yang ikut mensyiarkan, yaitu yang pertama ada INI Karimun, kemudian ada Yayasan Hijrah Yuk Syar'i Indonesia, kemudian Gerakan Cinta Masjid, dan terakhir Bandrek FM. Baik Kak, mungkin sahabat PKCK sekalian juga sudah tidak sabar lagi ya Kak. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Furqan ayat 1-9 yang akan dibacakan oleh koriah kita Kak Rodotul Iklimah. Kepada kakak kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم. Allahul Azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian tadi pembacaan Quran Surah Al-Furqan ayat 1-9. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saya mengucapkan jazakillah khair kepada Kak Rodo Telik 5 yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Tadarus Akbar Virtual yang tentunya diselenggarakan oleh Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Kak di Tadarus Akbar Virtual tahun depan. Baik, demikian Kak, terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak. Syukran. Saya betul min 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 min